Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فادره إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمد لله شكر kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah yang dapat sama-sama kita meneruskan perjuangan di dalam masjid ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas usaha pihak masjid, juga kepada tuan-tuan yang sanggup hadir dan iktikaf daripada pukul berapa saya pun tak tahu. Saya rasa lepas pada ini masjid ni bolehlah didaftarkan sebagai apa, masjid Guinness Book of Record. Tuan-tuan, ceramah tanpa henti memang bid'ah gila tuan-tuan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang memilih kita semua berada dalam masjid ini dalam waktu minggu-minggu, orang cuti, orang seronok, orang rehat. Tuan-tuan duduk dengar ilmu-ilmu disampaikan oleh para guru-guru kita. Jadi, dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat yang bawakan saya ke masjid ni. Pasal kereta saya rosak ini tuan-tuan, hari ini saya naik buruk tuan-tuan. Mengucap tak habis aku naik motor tu ni. Daripada start TTDI Jaya lebih kurang 20 minit sampai tuan-tuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dah nasihatkan dia bawa pelan-pelan sikit. Kalau aku mati tak ada orang nak ajar suara nanti kata. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Jadi kita berada di dalam bulan Syaban. 4 hari bulan Syaban. Untuk maklumat kita bersama, di dalam bulan Syaban ini banyak peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada Nabi di dalam bulan Syaban pada tahun 2 Hijriah kewajipan zakat al-fitr, ya, zakat fitrah, juga zakatul mal, kefarduan zakat yang wajib, dan juga kefarduan zakat ataupun afwan kefarduan puasa Ramadan juga difardukan pada akhir bulan Syaban pada tahun 2 Hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Untuk maklumat kita bersama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah, tidak ada kefarduan yang difardukan kecuali kefarduan as-salah, ya, yang berlakunya peristiwa Al-Isra'u wal-Mi'raj. Sembahyang difardukan di Makkah. Manakala hukum hakam yang berkaitan dengan perkara-perkara yang lain, kefarduan haji, puasa, zakat, pemerintahan, politik, segala-galanya di Al-Madinatul Munawwarah. Ini oleh kerana ketika Nabi SAW berada di Makkah, Nabi tak ada kuasa. Ya, Nabi tidak ada tanah, Nabi tidak ada orang yang memberi support kepada Nabi SAW. Sehinggalah Nabi SAW pindah ke Al-Madinatul Munawwarah, barulah diturunkan al-ayatul lati tata'allaku bil-ahkam, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam. Antara peristiwa yang berlaku di dalam bulan Syaban pada tahun 2 Hijri yang mungkin kita dah sedia maklum berkenaan dengan tahwilul qiblah, ya, perubahan arah kiblah yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Saya akan baca beberapa potong ayat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sayaqulu sufaha'u minan nas
ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qulillahil mashriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذي نهد الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره إلى آخر الآية آيات ini tuan-tuan diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinatul Munawwarah. Untuk makluman kita, ketika diturunkan kefarduan sembahyang di Makkah, Nabi, para sahabat sembahyang dalam keadaan menghadap ke arah Masjidil Haram, Kaabah Al-Musharrafah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke Al-Madinatul Munawwarah, Allah mengarahkan supaya Nabi sembahyang menghadap ke arah Palestin, Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau kita boleh buat gambaran mudah, contoh ya, Makkah di tengah-tengah. Afwan, sini Madinah, sini Makkah dan sini Palestin. Jadi ketika Nabi pindah di Madinah, Nabi menghadap ke arah Palestin. Nabi menghadap sembahyang menghadap ke Palestin, ke Al-Aqsa ini lebih kurang 16 ataupun 17 bulan. Apa hikmah Allah Taala minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Al-Madinah supaya Nabi menghadap ke arah Palestin? Kenapa ketika Nabi berada di Makkah, Nabi menghadap di Baitullahil Haram Makkah? Ketika Nabi di Makkah, tuan-tuan, orang Makkah ni cukup kenal dengan Baitullahil Haram, cukup kenal dengan Kaabah. Dan diorang tahu bahawasanya rumah Allah ini dibina oleh Nabi Ibrahim. Dan hubungan orang Makkah dengan Nabi Ibrahim cukup rapat. Ini berdasarkan daripada keturunan mereka, daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salatu wasalam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasalam sembahyang menghadap ke arah Kaabah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasalam pindah di Madinah, Allah arah supaya menghadap ke arah Palestin, Baitul Maqdis Al-Aqsa. Kenapa? Ulama tafsir kata untuk menarik minat perhatian majoriti penduduk Madinah ketika itu. Untuk makluman kita bersama, majoriti penduduk Madinah ketika itu di kalangan golongan Al-Yahud, Yahudi merupakan majoriti di Madinah. Timbul satu persoalan, macam mana Yahudi boleh menguasai Madinah? Tuan-tuan, orang-orang ahli kitab, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Kristian, orang Yahudi kenal Nabi ni bukan macam kita kenal. Kita kenal Nabi jauh sangat. Anak Nabi pun kita tak apa-apa nak ingat. Kalau anak Nabi tak ingat, bini Nabi confirm korang tak ingat. Tapi Yahudi punya specialist, dia baca Taurat, dan dalam Taurat, dalam Injil cerita akan lahir Nabi akhir zaman, yang mana Nabi itu akan berpindah ke sebuah negeri. Tanah-tanahnya, batu-batunya berwarna hitam dan banyak pohon-pohon tamar. Lalu puak-puak Yahudi ni round di kawasan-kawasan tanah Arab nak mencari lokasi tersebut dengan harapan supaya mereka akan mengikut Nabi ini, dan yang paling mereka nak sekali supaya Nabi itu di kalangan bangsa Yahudi sendiri. Lalu setelah mereka melakukan penjelajahan, akhir mereka sampai ke Al-Madinah ataupun nama lamanya Yathrib. Diorang pun tengok lokasi itu, dan diorang tengok dalam kitab Taurat sebiji batu-batunya berwarna hitam dan banyak pohon-pohon tamar di Madinah. Cerita ini bukan sahaja terdapat di dalam kitab-kitab mereka, tetapi ini juga cerita yang diceritakan oleh Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau bertanyakan kepada padri-padri Kristian tentang Nabi akhir zaman. Mereka memberi jawapan yang sama, di manakah lokasi Nabi akan duduk. Okey,
Lalu Nabi SAW duduk dekat Madinah dan Nabi sembahyang menghadap ke arah Palestin untuk menarik hati orang-orang Yahudi supaya beriman dengan Nabi SAW. Tapi masalahnya Yahudi ni jenis, orang kata mana Yahudi ni, ya jenis lahabau lah, senang cerita orang Melaka panggil, ya kuang hajau. Bila Nabi menghadap ke Palestin, dia nganjing ke Nabi, dia kata apa? Muhammad ni cakap bawa agama Islam, tapi bila sembahyang menghadap kiblat kita orang, apa barang? Ha, macam tu lah kan? Dia puak-puak bengong, dia ingat Baitul Maqdis Abah dia punya apa? Ya? Jadi dia kata Nabi Muhammad ni ajak kepada agama Islam, tapi kenapa menghadap ke kiblat kami? Menghadaplah ke Mekah, bukan orang Mekah. Dia kata macam tu. Maka Nabi SAW tetap sembahyang menghadap ke arah Palestin. Dalam waktu itu Nabi tak habis-habis, setiap kali lepas sembahyang di mana-mana saja waktu, Nabi akan mendongak ke langit minta supaya diturunkan ayat supaya Allah palingkan semula ke arah Masjidil Haram di Makkah. Lalu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sehinggalah pada cukup pada 17 bulan Nabi sembahyang menghadap ke arah Palestin. Lalu Allah berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nasi, akan bercakap golongan-golongan yang bodoh di kalangan manusia. Dalam bahasa Arab, bodoh ni safih. Kalau orang ramai sangat bodoh, sufaha, ha gitu. Ya. Yeah. Kalau kita nak marah orang, kita kata golongan-golongan sufaha, ha, golongan-golongan bodoh. Sayaqulu sufaha'u minan nasi, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Kenapa Muhammad ini berpaling kepada kiblat lamanya? Dia dah elok-elok menghadap Palestin, tiba-tiba tukar ke arah Masjidil Haram. Jadi puak-puak Yahudi ni tahulah, jenis kaum banyak songeh, banyak soal, ya, banyak kerenah. Ketika Nabi menghadap ke Palestin dengan jingga Nabi, dia kata, kata ikut, kata bawa agama dia, tapi sembahyang menghadap tempat kita. Yahudi kata macam tu. Bila Nabi pusing balik ke Mekah, dia komen juga. Dia kata, ni apa ni? Tak konsisten. Tak konsisten pula dah, dia kata. Ni perangai orang jahil murakab Melaka. Dia tak ngaji, tak belajar, bodoh sampai ketua. Jadi sebab tu kita kena mengaji. Sebab tu masjid ni subhanallah bersesuaian dengan namanya Masjid Al-Azim. Kan? Masjid yang besar. Dan kuliahnya, itulah nak kata tadi, kena masuk Guinness Book of Record tuan-tuan. Tak berhenti. Mujur seorang ustaz, kalau mujur ramai-ramai, kalau ustaz seorang, meninggal dunia ustaz tu tuan-tuan. Jadi, diorang kata tak konsisten. Sedangkan Nabi SAW menukar arah kiblat itu bukan dengan suka-suka Nabi. Arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kita ada dalam agama ni, ada hukum yang boleh berubah dan ada hukum yang tak boleh berubah. Ada nas yang dipanggil qat'iyatu dilalah dan ada nas yang dipanggil zanniyatu dilalah. Qat'i, contohlah qat'i yang kita semua reti belaka, macam masalah orang berzina kan. Ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumama mi'ata jaldah. Penzina lelaki, penzina perempuan, sebat 100 kali watan. Itu qat'i, tak boleh berubah. Tapi kalau hukum itu zanni, boleh menerima perubahan, boleh berubah hukum itu, tak ada masalah. Maka Nabi SAW menerima arahan daripada Allah supaya menghadap semula ke arah Masjidil Haram. Lalu kalau orang kafir tanya kepada kau, wahai Muhammad, ni apa ni tak konsisten? Ya? Kejap ke timur, kejap ke barat, tak konsisten. Dulu kata tak boleh bekerjasama dengan orang kafir, sekarang boleh bekerjasama pula. Ni apa cerita ni? Pasal kau tak ngaji bodoh, kau buat gitu ke dia? Qulillahil masyriqu wal maghrib. Katakan wahai Muhammad, timur dan barat milik Allah Subhanahu wa taala. Ikut suka Allah. Nak ke timur ke, nak ke barat ke, hak dia belaka. Bukan nak marah, tak nak bagi kau tidur, tu je. Aku mengantuk ni sebenarnya. Yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Wa kadzalika ja'alnakum, begitulah kami jadikan kau wahai Muhammad, ummatan wasata. Ummatan wasata, tuan-tuan tahu kan
Begitulah kami jadikan kamu wahai Muhammad umat yang wasata. Ha. Kita punya kerajaan pun pandai juga sejak dua menjak ni tuan-tuan. Dia panggil konsep wasatiyah. Ha. Kalau orang tak faham kata natang apa ni ustaz? Wasatiyah ni banyak macam bunyi kak kia haji bunyi kan. Wasatiyah tu sederhana. Ya, yeah? Sederhana. Tapi kalau kau tak ngaji pun tak betul juga. Wasatiyah tu makna apa? Ya, yeah? Sebab tu Nabi kata dalam hadis, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan yang sederhana, pertengahan. Tak over, tak kurang. Tak lebih, tak banyak. Maintain aja buat. Ha, gitu. Itu makna wasata. Contohlah, kalau kita ni jenis orang boleh sembahyang duha tiap-tiap hari dua rakaat. Kau maintain dua rakaat, kau bagus. Jangan kau main semangat, hari ni aku nak buat duha 8 rakaat. Hari tu je kau buat, lepas tu haram kau tak pernah buat. Ampeh, tak boleh. Kan? Ataupun kau ni boleh sembahyang witir satu rakaat. Tak ada masalah. Kita pun maintain satu rakaat. Okey. Daripada kau lantak belasah hari ni aku nak buat witir 13 rakaat. Lepas tu tahun depan pula kau buat. Masuk tarawih baru kau buat sekali lagi. Tak bolehlah macam tu. Wasatan, pertengahan yang kau mampu buat. Bukan makna wasata tu kau beli beg tangan harga RM350,000. Itu bukan wasata. Itu panggil apa aku tak tahu. Kan? Jadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya engkau dan umat engkau wahai Muhammad menjadi saksi di atas manusia. Besok di hari akhirat kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi di hadapan Allah kepada para nabi rasul yang terdahulu yang menyampaikan amanah dakwah kepada umat-umat mereka. Untuk makluman kita bersama, besok di padang mahsyar saya, abang, kakak semua ni akan bersama dengan Nabi menjadi saksi kepada nabi-nabi rasul yang dibangkitkan. Contohlah dibangkitkan Nabi Nuh. Nabi Nuh pun kata, ya Rab, ya Allah, aku telah berdakwah kepada umatku selama 950 tahun. Maka Allah akan bertanya, apa bukti engkau wahai Nuh? Dan Allah Maha mengetahui. Maka kita akan menjadi saksi, ya Allah, kami bersaksi bahawasanya Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Mana kau tahu? Kau hidup zaman tu ke? Kita baru je hidup zaman sekarang kan. Kita tak pernah hidup zaman Nabi Nuh. Habis tahu mana? Kita tahu melalui Al-Quran yang kita baca. Ya Allah sebut dalam Al-Quran, inna arsalna Nuhan ila qawmihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Sesungguhnya kami mengutuskan Nuh kepada kaumnya, lalu Nuh hidup selama 1000 tahun kecuali 50 tahun. 950 tahun. Berdasarkan keimanan kita kepada ayat ini, kita akan menjadi saksi di hadapan Allah terhadap para nabi rasul yang terdahulu. Bangkitlah nabi-nabi yang rasul yang lain, kita akan menjadi saksi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang kau ikut wahai Muhammad illa fitnatan lillazi, semata-mata untuk menguji sejauh mana keimanan manusia kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Macam kita kata tadilah, ya, kalau orang hati tak kuat, iman tak kuat, dia kata apa? Dia kata Nabi Muhammad ni tak ada pendirian. Kejap Mekah, kejap Palestin, kejap Mekah balik kan, ngadap Korea pula kan, contoh. Dia orang mungkin kata macam tu. Tak. Allah Taala buat benda macam ni, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alayha illa lin'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Untuk kami tahu di manakah, siapakah yang ikut nabi dan siapakah yang menjadi kufur. Wallahu alam, ada pendapat ulama kata ketika diarahkan balik kiblat ke arah Mekah, ada di kalangan orang beriman yang goncang imannya. Dia kata nabi tak konsisten. Tapi ulama-ulama buat kajian tak ada. Tak ada yang keluar pada Islam. Cuma yang ada, wallahu alam, mungkin ada mungkin tidak, tapi yang pendapat yang mengatakan ada orang murtad dalam peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj. Itu memang ada. Ya, bila Nabi SAW pergi balik cerita, ramai orang tepuk kepala. Ya, tak percaya apa yang Nabi SAW cerita. Sebab tu Allah Taala kata, "Wa ma ja'alna ru'yal ladzi araynaka illa fitnatan lin-nasi." Dan tidaklah kami menjadikan apa yang Muhammad lihat pada malam Al-Isra' wal-Mi'raj itu
merupakan ujian kepada manusia. Jadi kita ni tuan-tuan, kehidupan kita penuh dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Allah uji sejauh mana engkau beriman ataupun tidak dengan segala arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi la-raufur rahim. Lalu timbul persoalan. Sahabat kata, ya Rasulullah, selama kami di Mekah, kawan-kawan semua sembahyang menghadap ke mana? Ke Kaabah. Contohlah 2 tahun sembahyang menghadap ke Kaabah. Habis tu tukar ke Palestin. Lepas tu tukar balik ke Kaabah. Habis sembahyang-sembahyang yang dulu-dulu tu nak kira macam mana? Kira burn ke? Kira macam mana ke? Allah kata, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah takkan sia-siakan keimanan kamu. Ibadat kamu tu diterima. Dan ini arahan baru, arahan baru. Sami'na wa ata'na. Jangan cakap banyak. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i. Dan kami telah melihat bagaimana engkau mendongak wahai Muhammad. Kejap ke bawah, kejap ke atas. Nabi ni tengok ke langit. Dalam riwayat cerita, Nabi ni tertekan sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi menghadap ke arah Palestin, puak-puak Yahudi ni mutuk Nabi. Macam saya katakan tadilah. Lalu Nabi, bila Jibril turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Jibril, "Wahai Jibril, mintalah pada Allah supaya Allah Taala ubah kiblat ke arah Masjidil Haram." Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, ana abdun mislak." Aku hamba macam kau juga Muhammad. Aku tak boleh buat apa-apa. Bahkan wa anta akramu minni. Engkau lebih mulia daripada aku wahai Muhammad. Jibril kata macam tu. Kita sedia maklum bukti Nabi Muhammad lebih mulia daripada Jibril dalam peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj sampai ke stesen Sidratul Muntaha. Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, ila huna faqad." Sampai sini saja aku boleh bawa engkau wahai Muhammad. Kalau aku lebih daripada kawasan ini, lahtaraktu. Aku akan terbakar wahai Muhammad. Itu kata Jibril. Maka ditinggalkan Nabi dan Nabi meneruskan perjalanan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Okey tuan-tuan semua. Lalu Nabi mengadu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah kata, wahai Muhammad, sekarang palingkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Ketika diturunkan ayat ini, Nabi dan para sahabat sedang bersembahyang asar. Masa itu diorang menghadap Palestin begini sembahyang. Bila turun ayat menghadap ke arah Makkah, sahabat yang tengah rukuk ni tuan-tuan, semua bergerak belaka. Bergerak tengah rukuk ni. Bunyi tu sound effect tuan-tuan. Macam tu terus menghadap ke Makkah. Tak ada masalah. Ya. Yeah. Sebab tu dalam fiqh hajar, kita ni kalau sembahyang yang mesti menghadap Ainul Kaabah kalau kita dekat Mekah lah. Ya, yeah, contoh ni ini kan Kaabah lah contoh, kan? Lebar benar Kaabah ni. Dada ni wajib menghadap Ainul Kaabah, wajib, wajib. Kalau kita sembahyang dekat sinilah ataupun kat sini, dada kita menghadap kosong, hukumnya tak sah sembahyang tu. Sebab tu orang dekat Mekah ni dia menghadap begitu bulat gitu kan. Imam kat sini, makmum kat sini. Kan? Makmum kat sini, makmum kat sini. Imam kat sini. Itu memang macam tu dekat Mekah. Kau jangan pula buat pelik kata. Ni apa sembahyang tak sah ni? Salah cara ni. Kita kena buat istau. Duruskan saf. Kau didagat betul lah. Eh? Dalam dekat Mekah macam tu kaedahnya. Kau jangan pandai-pandai sendiri. Kau menghadap sini. Tak nak menghadap. Tak boleh saya tak sah sembahyang. Kalau kita berada di luar Masjidil Haram, kita menghadap badan bangunan Masjidil Haram yang besar tu. Makin jauh, makin jauh, makin jauh, sampailah dekat apa? Pandan Indah ni, kita menghadap Jihatul Kaabah, arah Kaabah. Dengan dada kita. Lepas tu contohlah kita pun masuk kat kampung. Kita sesat dalam kampung. Nak tahu mana arah Kaabah ni kan? Kita pun masuk. Anybody home? Anybody home?
tak ada orang. Kampung Bunian tuan-tuan, rumah ada orang tak ada. Kita kata kat mana, kat apa jihad arah.